Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar para fans Bilmes dimanapun kalian berada? Dan semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi dengan saya di channel kesayangan kalian, yang dimana channel ini akan selalu memberitakan berita terbaru seputar hubungan Billy Saputra dan Memes Prameswari. Kali ini kita akan membahas mengenai hubungan Bilmes, yang dimana Memes Prameswari secara diam-diam membawakan kado ke rumah Billy Saputra. Namun sebelum kita lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya teman-teman semua tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dan usahakan ya guys, tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Dan jangan lupa ya guys, demi kepentingan dan kesehatan kita bersama, tetaplah jalankan protokol kesehatan. Oke guys, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Baru-baru ini saya mendapatkan informasi dari salah satu unggahan di Instagram, di mana dalam unggahan tersebut, Memes Prameswari yang tidak melibatkan awak media secara diam-diam berkunjung ke rumah Billy Saputra, di mana Memes membawa sebuah kado spesial untuk Billy Saputra. Billy yang tidak menduga bahwasanya Memes akan datang ke rumahnya, sontak saja ia terkejut tercampur bahagia. Memes yang berniat akan berbuka puasa bareng, tetapi karena restoran sudah penuh, Bilmes akhirnya memutuskan untuk makan bareng di rumah makan Padang. Namun tidak putus di situ saja, Bilmes memutuskan untuk masak bareng di rumah Billy Saputra, dan momen keromantisan kedua pasangan itu pun pastinya bikin ngiler para fans dan tentunya kita semua. Memes yang memberikan kado berupa potret lukisan kebersamaan saat momen bahagia Bilmes dari awal dipertemukan sampai hingga saat ini, yang sebagai tanda kasih sayang. Dan terungkap pertama kali Bilmes mulai terjadi kedekatan hubungan asmaranya terlihat di salah satu foto, yang dimana foto tersebut adalah saat mereka melakukan panggilan video pertama kalinya. Billy yang merasa sangat bahagia atas pemberian hadiah tersebut sontak memegang tangan Memes sambil berucap terima kasih ya Mes, sambil berpandangan. Tak hanya itu saja, Memes juga memberikan surat kecil sebagai tanda ucapan terima kasih, di mana dalam surat itu tertulis untuk Billy Saputra. Terima kasih sudah menjadi partner kerja yang baik, semoga sukses selalu pokoknya dari Memes Prameswari. Billy pun membalas dengan ucapan terima kasih banyak Mes, terima kasih untuk semuanya, ujar Billy Saputra. Tak hanya itu saja, Memes juga memberikan kado yang kedua, yaitu berupa gelas cantik tempat membuat minuman kopi, di mana Memes yang sudah mengetahui bahwasannya Billy Saputra menyukai kopi. Terima kasih banyak, ucap Billy Saputra. Memes yang membalas, mohon maaf lahir batin. Hanya sekedar mengingatkan Memes Prameswari dan juga Billy Saputra telah mengungkapkan isi hatinya, di mana Memes Prameswari mengungkapkan tak ingin kehilangan Billy, bahkan dan juga Billy Saputra telah beberapa mengungkapkan jika dirinya sudah siap halalkan Memes, jika Memes sudah siap menjadi istrinya. Jika kita lihat di ungkapan Memes tersebut, sangat wajar jika Memes memberikan hadiah spesial untuk Billy. Dikarenakan kita semua sudah tahu bahwa Bilmes memang sudah mempunyai hubungan yang spesial. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian tentang artikel yang saya sampaikan? Luangkan waktu Anda tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Jangan lupa follow terus IG Bilmes dan kita trendingkan Bilmes sampai menuju puncak. Tetaplah rapatkan barisan, terus semangat kawal terus Bilmes sampai diresmikan. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tonton videonya sampai habis dan saksikan video terbaru dari channel ini, karena channel ini akan selalu memberikan berita terbaru seputar hubungan Billy Saputra dan Memes Prameswari. Jika kalian suka dengan videonya, silakan kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.